Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hani. Pada materi tutorial kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara memperbaiki error yang terdapat pada login page Mikrotik. Nah, biasanya itu kita akan memasukkan user dan password, ada beberapa error yang terdapat pada login page Mikrotik. Nah, login error seperti apa yang saya maksud akan saya perlihatkan sebagai berikut. Nah, untuk sekarang saya sudah tersambung pada jaringan wireless. Nah, kemudian saya akan mencoba melakukan login pada halaman hotspot Mikrotik. Nah, ini adalah tampilan login page yang akan saya gunakan sebagai proses autentifikasi pada login page Mikrotik. Nah, kemudian saya akan memilih menu login. Kemudian saya akan memilih menu login untuk guru. Saya klik di sini. Kemudian saya akan mencoba memasukkan username dan password. Login ini saya gunakan untuk login user seperti biasa. Nah, kita coba untuk melakukan login, kesalahan seperti apa yang saya maksud, mari kita lihat bersama-sama. Oke, saya klik login. Nah, ternyata di sini terdapat error atau tulisan error web browser did not send challenge response. Try again enable JavaScript. Nah, jadi error seperti inilah yang saya maksud pada login page Mikrotik. Nah, bagaimanakah cara mengatasi web browser did not send challenge response? Try again enable JavaScript. Nah, untuk mengatasinya kita harus membuka Mikrotik kita dan kita konfigurasi ulang Mikrotik pada bagian hotspot. Baiklah, saya akan membuka Mikrotik saya. Nah, saya masih terhubung kepada jaringan wireless ini. Kemudian saya akan membuka menu IP dan hotspot. Nah, setelah itu pada menu hotspot buka tab server profile, kemudian pilih hotspot yang akan kita perbaiki errornya. Saya menggunakan satu buah hotspot. Kemudian saya akan klik hotspot profil 1, klik 2 kali, kemudian pada tab login pada hotspot server profile, tab login kita rubah HTTP cap menjadi HTTP pub atau PIP. Kemudian klik apply dan OK. Nah, kemudian kita akan mencoba melakukan login kembali setelah kita memperbaiki error web browser did not send challenge response. Try again enable JavaScript. Oke, sekarang kita coba kembali login. Kemudian saya klik login untuk guru. Kemudian saya isikan username dan saya isikan passwordnya. Oke, kita coba login, apakah masih error? Nah, ternyata error tersebut sudah saya perbaiki dengan cara yaitu pada server profile diganti dari awalnya cap menjadi PIP. Klik apply dan OK. Nah, demikianlah tutorial cara memperbaiki error login web browser did not send challenge response. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.